Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Angler, balik lagi ke channel kesayangan kita, channel Pancing Online sama aku, Dian. Gimana nih kabarnya Sobat Angler? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, aku bakal nge-review peralatan mancing lagi nih. Ini adalah salah satu joran, ini adalah joran Maguro Power Cast ukuran 420 nih. Nah, untuk ukurannya sendiri dia itu tersedia dari ukuran 270, terus 300, terus 360, terus juga ada yang 420 dan yang paling besar itu 450 ya. Nih, seperti ini tampilannya. Untuk sarungnya sendiri dia itu dari bahan parasut gitu ya, full black dengan ada list tulisan Maguro Power Cast ya, warnanya gold ya. Nih, gold pudar gitu. Nah, Sobat Angler, langsung aja kita buka ya. Ini locknya dia pakai tali ya. Kita langsung aja dibuka. Pakai tali. Oke. Langsung satu lubang aja ya dia ya. Tuh. Ini dia. Wah. Cakep banget ya. Ini aku taruh dulu sarungnya. Jadi ini dia Sobat Angler, ini adalah Maguro Power Cast 420 ya. Untuk tulisannya kalian bisa lihat di bagian sini ya. Nih. Untuk warnanya sendiri dia itu warnanya gradasi ya. Ada warna biru, ada warna abu-abu agak silver gitu ya. Sini. Terus juga untuk bagian sininya juga abu-abu silver ya. Ini. Terus juga di sininya juga sama. Terus di bagian sini ada gradasi warna biru lagi, kayak biru laut gitu. Dan di bagian bawahnya sini, ini ada warna hitam ya, full black dengan dia itu dove ya, tapi agak licin gitu ya. Bukan yang glossy yang licin ya, ini dove tapi agak licin. Dan untuk bagian bawahnya, ini juga bisa dibuka ya. Bisa dibuka. Oke, ini seperti ini ya, bisa dibuka. Oke, kosong aja ya. Atau kosong. Jadi joran ini cocok ya buat kalian buat mancing di laut gitu ya. Mau di atas tebing, itu buat lemparan jarak jauh, ini oke ya. Nah, untuk bahannya sendiri dia dari karbon grafit composite. Jadi dia itu bahannya tebel, kuat, tapi dia ringan ya. Ini. Oke, kokoh ya. Nah, kita langsung lihat aja ke bagian ringannya, ini seperti ini ya. Nih. Dan juga untuk bagian ringnya ini terbuat dari bahan keramik ya, yang kuat ya. Nih aku taruh dulu ya. Nih, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Ini ada 6, seperti ini tampilannya ya. Gradasi gitu ya. Oke, cakep banget ya. Nih, untuk tingkat kelenturannya kalian bisa nilai ya, sebentar. Bakal liatin. Oke, nih tingkat kelenturannya. Kalian bisa lihat ya, nih. Tingkat kelenturannya. Ini cocok buat kalian ajak mancing ya di laut gitu. Lebih cocoknya di tebing sih buat lemparan jarak jauh ya. Atau kalian buat mancing di pinggiran laut juga oke sih ini. Nah, ini untuk actionnya sendiri tadi medium hard ya. Dan juga untuk line-nya sendiri dia bisa 15-25 lip. Dan juga pastinya ini cocok buat kalian ajak mancing ya di laut ya. Oke. Untuk bagian putarannya kalian bisa lihat. Walaupun agak kelihatan susah diputar, tapi dia ini kokoh ya, kuat ya. Gitu. Nah, Sobat Angler, itu dia ya review tentang joran Maguro Power Cast. Jadi kalau misalnya kamu tertarik nih sama joran Maguro Power Cast ini, kamu bisa langsung aja kunjungi toko pancing online di marketplace atau juga bisa langsung aja datang ke toko pancing online, nanti link dan alamat bakal aku taruh di description box. Jadi langsung klik aja. Gitu. Oke Sobat Angler, segitu aja dulu video kali ini. Kalau misalnya kamu suka bisa langsung like, comment, share, dan subscribe channel Pancing Online. Nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Pancing Online. See you di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.